Jadi ini kita pusing di sini karena angle-nya agak sedikit bagus. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore kali ini kita jumpa lagi ya teman-teman. Jadi pada sesi sore ini saya ingin latihan dada ya. Dan sekalian kita ngulik HSPU. Sudah lama juga lah saya nggak bikin video ya teman-teman. Jadi kita mulai terus. Ini berhubung waktu juga udah mepet ya. Jam mau maghrib, ntar lagi di tempat saya. Jadi kita kejar terus barang 5 atau 10 menit sudah cukup lah. Kita peregangan sebentar ya. Oke teman-teman, kita langsung HSPU dulu ya. Saya coba press hold, dapat enggak ya? Kita dari call, post call. Itu juga berat. Kick aja, kick terus kita follow. Lumayan berat karena lagi pula juga saya udah lama nggak latihan, hampir 5 hari lah. Kalian juga ada aktivitas yang lain, jadi kadang sampai rumah capek ya. Kerjaan sedikit. Jadi kita mulai handstand saja, satu variasi push up. Terus mungkin kalau udah sanggup, ini kita coba 5 set 10x5. Terus kita hold terakhir. Oke, kita mulai saja ya. Lumayan ya. Jadi kita harus sering ngulik, jadi ntar progres kita menurun. Ya itulah karena kita jarang ngulik teman-teman. Jadi ini bahu, dada, good kontraksi ya. Baru satu set, kita coba 5 set saja, 4 set lagi ya. Oke, kita lanjut set kedua. Ini kita pusing di sini karena angle-nya agak sedikit bagus. Oke
Oke. Kita lanjut ya, Sonon. Lanjut set 3. Jadi enggak dapat lagi 10 rep. Cuma 5 rep. Ini berhubung dia waktu udah mepet ya. Kita harus cepat. 3 set lagi. Sekali kita harus memberanikan diri tanpa dinding, teman-teman. Oke, 2 set lagi. Itu badan saya mungkin agak sedikit kering ya, atau jarang latihan. Jadi kita harus sempat-sempatin latihan calisthenic. Itu gym saya udah 1 bulan lebih nggak ada, bahkan udah 1 bulan setengah kadang. Mungkin di awal bulan 8 saya mau daftar gym lagi, teman-teman, biar gede lagi bareng. Oke, set 3, 4, dan 5 nih. Dari 5 ke 3 reps. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Untuk videonya memang videonya singkat sekali ya, satu variasi memang kita coba untuk set bahu, dada yang juga ikut berkontraksi, dan terutama kita ini untuk ke unglock high speed ataupun handstand hold. Itu hold saya sudah dapat, cuman kita harus sering memberanikan diri tanpa dinding. Oke, jadi cukup sampai sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi ini udah saya sekarang lumayan juga bengkak. Set latihan di rumah. Oke, share juga video ini bila bermanfaat buat teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.